Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud menggelar apresiasi komunitas budaya Nusantara di Bintaro Exchange, Tangerang Selatan pada tanggal 24 Maret 2018. Sebanyak 258 orang peserta dari 21 provinsi di Indonesia mengikuti gelar acara bertemakan Merajut Keberagaman melalui ekspresi komunitas budaya ini. Diharapkan para komunitas budaya dapat mengekspresikan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid secara resmi membuka gelar acara yang berlangsung selama 2 hari ini. Hilmar berharap agar ke depan seni tradisi mulai masuk lagi ke dunia pendidikan. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan kembali seni-seni tradisi yang dimiliki di masing-masing daerah. Tak hanya itu, akan semakin banyak pusat perbelanjaan yang mau berpartisipasi membuka ruang di akhir pekan. Harapan ke depan kita tentu ingin agar seni tradisi ini juga mulai masuk lagi ya ke dunia pendidikan. Itu satu hal gitu. Jadi sekolah-sekolah mulai mengajarkan kembali seni-seni tradisi yang dimiliki di masing-masing daerah. Untuk pusat-pusat perbelanjaan kita berharap makin banyak ya yang mau berpartisipasi seperti ini, membuka ruang mungkin di akhir pekan, panggungnya juga tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit ya. Dan itu bisa bekerja sama dengan kami di kementerian gitu. Saya juga sudah bilang dengan Pak Direktur bahwa segera setelah ini dokumentasi dari proses ini bisa diputer ya di banyak tempat yang lain gitu, sehingga masing-masing yang memang punya keinginan untuk ikut membantu pengembangan seni tradisi juga bisa berperan gitu ya. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program bantuan pemerintah fasilitasi komunitas budaya di masyarakat yang telah berjalan sejak tahun 2012. Program bantuan ini telah diberikan kepada 1.760 komunitas budaya. Uswatun Hasanah, Danang Sutawijoyo, Televisi Edukasi.